Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Syukur selalu, Alhamdulillah. Yang belum subscribe, please subscribe guys. Jangan diamal madah berhilah, bimbang rosak susu sebelanga. Ketika ini rakyat sedang resah dan gelisah. Belum pun 100 hari memerintah, saya habis last paragraph. Belum pun habis 100 hari memerintah, dah macam-macam masalah terdedah. Lebih parah, alasan yang diberikan langsung tidak munasabah. Rakyat sedang merayu, merintih, minta dibenarkan pengeluaran KWSP bersasar. Tetapi kerajaan dan ahli parlimen di sebelah sana buat seolah-olah tidak mendengar rintihan tersebut. Tak ada seorang pun ahli parlimen di sebelah sana yang pedulikan rintihan mereka. Seharusnya ketika ini kita bantu mereka. Isu telur dan isu ayam sudah cukup menunjukkan kerajaan campuran PHBN ini tidak kompeten. Tetapi hari ini tanpa rasa bersalah mereka kekal bermegah-megah. Sudahlah masalah rakyat tidak selesai, terpalit pula dengan isu nepotisme. Tetapi sebagai pemimpin jangan kita lupa, perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Seberang sana mendakwa mereka kerajaan reformasi. Sekarang masanya untuk melaksanakan dan jangan cuba mencari excuse lagi.